Rabi kita ni tidak asing lagi dibangi di Samoa dan Indonesia. Jadi saya mempersilakan sekali sebab saya takut juga tu sosok orang ni. Saya persilakan dulu. Okay. Yang berbahagia pimpinan pusat Ustaz Sazni, Beribi Amirani, Saudara Afiq, kedua Amir Pusat Amirani, Pepias, Pepias Rani, Saudara Takif, dan rakan-rakan abang-abang wadah mana ada ini, abang ini ada. Siapa yang Pepias? Pepias lagi, ya? Okey, ada sambung belajar lagi dah, insyaAllah. Dan hari ini kita jauh, alhamdulillah jauh datangnya. Tak lupa juga kepada saudara Uzaifah datang jauh daripada Pinang dan dengar ceramah Ustaz dia datang hari ini. Uzaifah daripada Pinang datang jauh habis Pinang. Usah dicakap isteri dia pucuk, isteri dia ketua dewa habis Pinang. Pucuk tu datang ke Bangi. Dan jangan lupa juga kepada Pakcik Langdi, alhamdulillah boleh sama-sama dengan kami pada hari ini untuk kita sama-sama menghayati persiapan Ramadan buat TV Sedakwah, insyaAllah. Jadi tak apa, melengah masa saya mempersilakan Fadil Ustaz Muhammad Naim, Muhammad Nur untuk memberi penyelesaian kepada majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sahabat saya Ustaz Zulkifli, Ustaz Syazni, Helmi, pimpinan Abim Negeri, Abim Daerah. Sahabat saya Ustaz Fahni Anas, Ridwan, Helwa, Bangi dan Helwa Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah malam yang berbahagia ini dapat kita kembali bersama berusrah. Kalau tidak malam ni Helwa berusrah, apa bapak-bapak kat kedai mana? Kamu duduk lepak kedai mana? Tak boleh bagi tahu Ustaz. Tak boleh bagi tahu. Jadi sesi-sesi apa sudah ada, tetapi malam ini alhamdulillah kita dapat berkumpul. Zulkarnain duduk. Duduk, ini duduk sini. Duduk sini. Jadi insyaAllah malam ni kita sabar sedikit. Nak apa, boleh berusaha sikit ni. Nak tengok, lupa nak print tadi. Print tak nampak. No, yang tulisan lah, yang tulisan. Jadi untuk menghadapi Ramadan ini, alhamdulillah kita buat apa program persiapan untuk menghadapi Ramadan ni, walaupun agak terlewat kerana Nabi SAW telah berdoa sejak 2 bulan sebelum Ramadan.
Itu persiapan awal, persiapan, persiapkan minda, ha? Tu set minda tu, ha? Membina mindset awal. Rasulullah daripada awal lagi doa supaya para sahabat dengar, supaya menjadi sunnah kepada seluruh umat Islam. Nak masuk Ramadan ni, 2 bulan lagi kita dah kena set kita punya kepala, supaya kita masuk dalam Ramadan dalam keadaan bersedia. Sebab offer terlalu banyak dalam bulan Ramadan. Offer terlalu banyak di bulan Ramadan, jangan sampai kita terlepas. Walaupun kita aktivis dakwah, ha? Biar kerja selesai sebelum Ramadan sangat cantik. Bila Ramadan kita pun dapat mengecapi, menikmati amalan-amalan yang berlipat ganda pahalanya di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai kita menghabiskan masa banyak untuk orang lain, untuk diri kita yang amal betul-betul tu tak dapat kita buat. Jadi persiapan dia dengan doa sejak Rejab lagi, dengan penuh perasaan, dengan penghayatan, dengan penuh bayangan daripada diri kita sendiri. Oh, nak sampai Ramadan bestnya, kita kena bayangkan. Sebab tu bila masuk Ramadan ini, kita kena cari jalan macam mana nak membahagiakan orang yang ada di sekitar kita. Kami dah try lah, ha? Dah try tak masak sebulan, ha? Anda dah try, ha? Jadi bila kita try tu, kita rasa nikmat. Dia kalau kita masak banyak, kita beli banyak, kita makan pun banyak. Sebenarnya bila kita pergi buka di masjid, buka di masjid, kita dapat portion kita satu je, sikit. Maknanya kalau di rumah kita makan tambah lah. Tapi bila dapat portion sikit ni, sebenarnya dia meringankan kita. Lepas tu kita semayang terawih tenang apa semua. Tapi kalau time kita makan lebih, lagi nak semayang, mula nak menangguh sat, rehat sat, ada sikit lagi kan, bagi turun dulu, dia jadi stuck dekat situ. Tapi bila kita makan yang berbuka berjamaah di masjid, ha? Pertama kita dah meringankan apa nama isteri kita daripada masak, daripada memikirkan nak buat apa, dia pun tak sempat nak berdoa nak apa kan. Jadi waktu tu kita mengambil kesempatan betul-betul mencari jalan supaya ibadat tu dapat kita kecapi. Lama dah kita duk puasa ni. Mana dia kalau hantar balik 15 tahun 40. Oh belum. Mana dia 20 tahun dah puasa, ha? 25 tahun dah puasa. Lebih kurang 25 tahun puasa. Jadi kita nak mencari puasa terbaik aku ni, bila aku nak boleh buat, bila aku nak boleh menjiwai. Sebab kita masuk Ramadan ni, kalau kita tak masuk dengan hati, akhirnya kita tak merasai. Contoh solat, suatu ulama kata dalam buku Formula Solat Berkualiti tu, kita duk buat dua benda. Solat ni kita duk buat dua benda je. Padahal kalau kita buat tiga benda, kita dah hampir komplit melaksanakan ibadat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua benda yang kita buat? Bacaan dan gerakan. Dalam solat kita, kita duk buat apa? Bacaan, gerakan. Kita terlupa memasukkan satu lagi elemen, iaitu perasaan. Akhirnya kita tak rasa
Kenapa kita tak rasa solat kita? Kerana tak ada perasaan. Tak ada perasaan kita menghadap Allah. Tak ada perasaan kita sedang melakukan satu tuntutan terbesar dalam kehidupan kita. Akhirnya, apa yang kita dapat? Kita hanya dapat menyelesaikan bacaan dan gerakan. Kita tidak merasai. Macam tu juga baca Quran. Bila baca Quran, hanya bacaan, tiada perasaan. Gerakan duk buka muka surat, duk buka muka surat, duk baca dengan bacaan sahaja yang tidak masuk ke dalam hati. Akhirnya bacaan kita tergantung di antara bacaan dan gerakan sahaja. Kita tidak memasukkan yang ketiga, iaitu perasaan. Saya teringat cerita sikitlah apa pengalaman dua buah buku membimbing saya. Ulama sebut kalau kamu nak pergi ke Mekah, guru-guru saya sebut, pegang dua buku ni, kamu baca dua buku ini, insya-Allah kamu akan menikmati ibadat kamu. Cerita pi umrah. Pi umrah selingan haji lah time tu. Sebelum nak langkah kaki sampai ke Mekah Madinah tu, hati kita dah sampai. Syekh Abdul Hasan Al-Hasani An-Nadawi dalam kitab dia At-Tariq ila Madinah, jalan menuju ke Madinah, dia membayangkan para ulama ni, Imam Syafi'i, macam mana dia nak menghadap Rasulullah. Dia ajak kita bayang, kamu nanti dengan dosa yang banyak, dengan apa ibadat yang tak sempurna, dengan banyak kekurangan, kamu boleh relax pergi bertemu dengan Rasulullah. Dia bayangkan macam mana Imam Syafi'i nak menghadap Rasulullah. Dia khayalkan lah. Sebab apa Syekh Abdul Hasan Al-Hasani Nadawi ni meninggal tahun 2000 ya. Rasulullah zaman lama, zaman 1400 tahun yang lalu. Dia membayangkan, dia kata aku menggambarkan, khayalkan sebelum aku nak melangkah, dia kata Imam Syafi'i pasti mengesot daripada belakang sebelum nak berjalan bertemu dengan Rasulullah, kerana banyak hadis Rasulullah yang dia fatwakan mengikut pandangannya, dan seolah-olah mengatakan bahawa inilah pandangan Rasulullah dalam isu-isu agama. Bukan Imam Syafi'i saja, banyak imam-imam yang dia khayalkan kepada kita. Akhirnya bila kita, ish, kalau Imam Syafi'i mengesot, aku ni kalau tak merangkak, tak ni, teruk sangatlah kita. Apa? Sombong sangatlah kita. Nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak masuk Mekah, dia apa cerita seorang lagi, satu buku tadi Syekh Abdul Hasan, yang satu lagi Nafahat Minal Haram Syekh Ali Tantawi. Beliau cerita dia pergi ke Baqi'. Baqi' kan makam para sahabat apa semua. Dia kata Allah, dia tak sanggup, dia duduk jauh. Dia kata sebelum aku sampai ke Baqi', aku duduk jauh memikirkan mereka telah bunuh. Dia kata apa? Mereka telah bunuh para sahabat ini yang ada di Baqi' ini, telah dibunuh buat kali kedua. Dulu mereka mati dalam peperangan, mati dalam apa perjuangan. Sekali ni depa bunuh lagi para sahabat yang ada di dalam ni kali kedua. Kerana dia kata kita ziarah kubur untuk ihya al-qulub. Kita ziarah orang mati untuk hidupkan hati kita, untuk bangunkan, bangkitkan semangat kita. Bila melihat penghuni kubur ini punya jasa yang begitu luar biasa terhadap Islam, tentu akan naik kita punya semangat.
Tapi kalau kita pergi tengok hanya ketui batu sahaja, macam tengok batas tar depan tu, tak timbul apa-apa. Hati kita tak terbangun. Hati kita tak tercuit. Kerana apa? Kerana kita tak tahu siapa yang ada di dalam itu. Paling kurang dia kata, tulislah siapa yang ada di dalam ini. Nak orang awam datang, mereka mana pernah baca kitab sejarah yang cerita siapa yang ada di bakir ini. Jadi buku itu bimbing saya, guide saya. Bila kita masuk tu, kita masuk dengan hati. Ha? Hati kita dah sampai awal lagi. Macam kita balik kampung lah. Ha? Baru dompet, baju. Kepala tu ada di kampung lah. Esok nak susun tempat bakar, nak letak lemang. Esok nak ambil buluh apa semua. Padahal dia duduk di sini baru. Ha? Tak start kereta nak balik lagi. Tapi hati, minda dia dah sampai di kampung. Macam itulah kita ketika nak sampai, nak masuk bulan Ramadan ini. Ha? Biar hati kita sampai awal. Ramadan tak mula lagi, hati kita dah nak masuk Ramadan, dah rindu Ramadan. Sebab tu persiapan awal nak membina mindset itu, ha? Dengan doa yang Nabi ajar sejak Rejab lagi. Orang tua-tua kampung dah tangkap ikan jemuk panas. Bagi ya, jadi ikan kering, jadi ikan kasam, jadi apa lah, untuk nak pakai di bulan Ramadan nanti. Bulan Ramadan nanti aku tak turun padang lah, aku tak pergi cari itu lah. Semua ready 2 bulan itu untuk makan, untuk fizikal dah selesai, untuk mental perlu dibaiki, dibaiki, di upgrade. Jadi kita nak persiapan yang kita buat itu, ha, untuk kita meraih ganjaran sebaik mungkin di bulan Ramadan. Sebab itu perlu bina mindset awal, ha, supaya kita tak masuk Ramadan dalam keadaan terkejut. Ha, tu tak kira lagi tengah masuk Ramadan, baru 3 hari Ramadan. Ha, berlalulah sudah Ramadan. Keluar dah lagu tu. Dia yang tahun lepas anda dengar hari kelima lagu tu keluar. Astagfirullahalazim. Ramadan baru masuk hari kelima, dia dah perambat dah. Dia nak kejar raya tu. Ha? Pentingnya kita nak menghayati Ramadan. Tinggal dulu benda-benda yang berkaitan dengan raya tu, kalau boleh settle sekarang, settle sekarang. Jangan duk fikir. Ha? Sebab kita tahu 17 apa nama Ramadan cuti Selangor. Ha? Penuh KL, KL tak cuti. Ha? Depa pakat pergi cari baju lah apa kan. Jadi banyak benda yang kita memang tidak memberi hak kepada Ramadan sebenar-benar haknya. Kita tak pernah geret sebaik mungkin Ramadan yang pernah kita lalui. Jadi kita tanam azam. Pertama tadi, membina mindset perlu lebih awal. Yang kedua, muhasabah diri dengan perbanyak istighfar, zikir dan bacaan Al-Quran. Ha? Dah kena banyak istighfar. Ha? Banyak sangat benda yang lepas kita tinggal Ramadan hari itu, hak tak qada lagi, hak tak apa, tak minta taubat lagi daripada kesalahan-kesalahan sejak Ramadan hak dulu tu. Muhasabah diri tu banyak nak kena. Ha? Kita ulang balik dulu azam dah nak tinggal, duduk ulang balik pula. Ha? Jadi kena muhasabah diri. Perbanyakkan memikir hubungan kita dengan Allah. Solat kita selama ini ada connection tak dengan Allah? Atau belum pernah merasai nikmatnya khusyuk solat? Ini kita kena fikir. Kena muhasabah. Setiap kita perlu mencari jalan untuk bina connection dengan Allah. Nikmatnya luar biasa. Ha? Siapa yang boleh membina connection dengan Allah, dunia ini sudah tidak ada lagi artinya. Karena ini
baiki solat kita sehingga dapat merasai bahawa ketika kita solat, kita sedang berinteraksi dengan Allah. Kadang kita kalut nak solat. Kadang kita kalut nak solat. Solat-solat, aku doa iftitah tadi baca tak? Dekat nak rokok? Dekat nak rokok, baru teringat. Kata, tak sempurna takbir tadi. Tak sempurna niat tadi. Kalau jadi seperti itu, apa kita buat? Lepas kita dah satu rakaat, kata, aku tadi, daripada takbir sampai sekarang, aku duk fikir ini. Apa kita nak buat? Ulama' kata, batalkan solat itu, mula balik, istighfar balik, minta lindung daripada Allah, daripada syaitan, takbir balik. Kita kan nak yang terbaik. Kenapa ketika kita persembahkan kepada Allah solat kita, kita persembahkan yang kurang? Kita pun sangat suka orang bagi. Kanan sini. Kita pun sangat suka orang hadiah kepada kita dengan hadiah, hadiah terbaik. Hadiah yang kalau bagi buah, buah yang cantik, besar, kita sangat suka kalau kita dapat yang itu. Kenapa ketika kita persembahkan kepada Allah solat kita, kita sanggup sembahkan, persembahkan sesuatu yang tak sempurna? Ni muhasabah ni sangat penting. Yang muda-muda ni lagi cantik lah. Yang tua apatah lagi seperti kita. Yang muda-muda persiapkan awal supaya dapat menikmati berinteraksi dengan Allah lebih awal. Kalau kita tak mula fikir daripada sekarang, akhirnya kita akan lalui tahun bertahun solat kita hanya solat kosong, solat yang tidak menjiwai. Hilang rasa takbir Allahu Akbar, saya tengok assalamualaikum mungkin hilang gitu. Kita bimbang sampai di akhirat nanti solat kita ada. Amalan kita tulis kita solat. Dalam amalan ada. Tetapi bila dinilai, solat itu hanya karung kosong. Tak ada isi di dalamnya. Ini yang kita supaya apa? Nak supaya diri kita di upgrade segera. Lagi, adakah syukur yang kita lafaz selama ini mencukupi untuk menampung nikmat dan anugerah yang dikurniakan kepada kita? Berapa kali lah kita ucap Alhamdulillah. Hatta semayang duha itu hanya menampung sekali saja. Kalau ada 360 sendi, kita hanya menampung Alhamdulillah, syukur itu sekali ya. Padahal kita pakai satu hari anggota kita yang kita tak bersyukur kepada Allah. Nikmat mata, nikmat mulut, nikmat telinga, hidung, Allahu Akbar. Jarang kita bersyukur kepada Allah. Jadi banyak nikmat yang kita dapat, tak pernah satu hari kita cuba untuk, ya Allah, hari ini aku cuba nak bersyukur banyak kepadamu ya Allah di atas nikmat. Ni kita tak buat. Bila kita tak buat, artinya kita sangat banyak berhutang dengan Allah dari sudut tidak bersyukur. Ni kena cari jalan supaya boleh kita baiki diri kita, baiki rasa berinteraksi dengan Allah dalam di luar solat. Bersyukur ini di luar solat. Tadi dalam solat kita dah berhubung dengan Allah. Di luar solat pun kena ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
sentiasa menyoal diri bagaimana hendak menambah bekal di hari yang kita amat memerlukan. Nak kena tanya diri, nak kena sentiasa persoalkan diri kita sendiri. Amalan-amalan sunat sudah terbuat atau belum? Banyak amalan sunat kita yang terlupa. Hatta makan pun terlupa baca doa. Hatta makan pun terlupa baca doa kadang. Perbaiki yang ini dahulu. Sentiasakan di dalam hati. Sentiasakan hati dalam keadaan bersih. Sentiasa bersangka baik terhadap Allah, terhadap rakan taulan, siapa saja. Perbanyakkan doa agar Allah menjaga hati kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Cari doa-doa yang apa? Yang boleh membuatkan Allah Ta'ala jaga hati kita. Satu lagi doa, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, jiwa kami ini sangat tak bertakwa. Ya Allah, datangkan ketakwaan kepada hati kami, kepada jiwa kami, dalaman kami. Ini sangat penting. Ini sebahagian saja daripada muhasabah yang sepatutnya kita buat. Kemudian yang ketiga, kita kukuhkan keazaman. Azam untuk sentiasa memperbaiki hubungan dengan Allah. Azam untuk menambah kebaikan dan aman, meninggalkan yang buruk dan yang kurang. Kena ada keazaman untuk sentiasa melakukan upgrade kepada kebaikan-kebaikan yang kita buat. Tidak akan kembali ke situasi lama. Ada kebaikan kita buat, patut kita buat. No. Sentiasa upgrade kan apa kebaikan yang kita buat. Jangan biar kebaikan yang kita buat itu sekali sahaja, tak berulang. Berulang. Nabi SAW menyebut, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah qalla. Kane, sini. Amalan yang paling disukai oleh Allah, qalla wa adwam, sedikit tapi berterusan. Sedikit tapi berterusan. Ni makna dia, kita nak kena betul-betul upgrade kebaikan. Makna dia, amalan yang dah kita buat tambah. Tahun ni ada zikir kita, kita buat contohnya 100 kali setiap hari. Tahun depan tambah. Ada lagi kekosongan waktu, tambah. Sampai ke tahap Sayyidina Ali, sahabat tanya dia, ya Ali, Kalau esok kiamat, kamu tahu esok kiamat, malam ni kamu nak buat apa? Sekarang ni kamu nak buat apa? Sayyidina Ali kata, aku tak buat apa. Aku tak boleh buat apa dah. Waktu aku sudah dipenuhi dengan amalan. Aku nak tambah apa lagi? Waktu aku dah cukup. Makna dia, setiap detiknya adalah zikrullah. Setiap nafasnya adalah zikrullah. Setiap pergerakannya adalah qurbatan minallah, dekat dengan Allah. Ini tanya Sayyidina Ali, esok kalau kamu tahu nak kiamat, kamu nak buat apa? Aku tak boleh buat apa dah. Penuh dah jadual aku. Kita kalau tanya esok kiamat,
nak buat apa? Allah celapak mangkit nak buat tu, nak buat ni. Oi, ha? Hutang pun tak selesai, hutang sembahyang, hutang ni minta ampun. Ha? Habis kita ada orang kata nak duduk atas jadah terus ya. Jadi bila kita upgrade kebaikan kita, memperbanyakkan dari masa ke semasa, ha? Akhirnya kita dapat menampungkan 24 jam kita adalah berhubung dengan Allah. Saya tanya apa hadis yang kita dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra Mikraj tu, bila Nabi naik Isra Mikraj, Allah Taala bagi 50 waktu solat, bukan 50 rakaat. 50 waktu solat. Terbayangkah kita nak sembahyang macam mana 50 waktu? 5 waktu pun terkejar-kejar. 50 waktu. Kalau Rasulullah malu nak naik minta runding dengan Allah ketika itu, lepas Nabi Musa nasihatkan, "Ya Muhammad, umat kamu tak akan mampu." Allah Ta'ala nak 50 waktu. Lepas semayang, semayang, lepas semayang, semayang. Saya tak dengar, tak pernah dengar ulasan tentang kenapa Allah Ta'ala nak syariatkan kepada kita 50 waktu ini, diulas oleh para ulama, kecuali di dalam buku solat tu. Ha? Ketika kami terjemah, jumpa, nak suruh baca, kadang segan tak baca. Main kena paksa terjemah, terbaca. Dia ulas, dia kata apa? Akhirnya solat di atas jadah, solat di atas jadah 5 waktu, 45 lagi mana? Itu adalah solat kita di di bukan di atas jadah. Itu 45 waktu lagi kita kena sentiasa berhubung dengan Allah, tolong orang. Itu solat kita. Nasihat yang baik, itu solat kita. Buang duri, buang batu di jalan, itu solat kita. 5 waktu di atas sejadah, 45 waktu lagi di luar sejadah. Allah Ta'ala tidak pernah mengurangkan yang 45 waktu ini. Kena 24 jam kita, kena ada 50 waktu ini. 5-nya di atas jadah, 45-nya ha, di dalam kehidupan kita. Jadi pentingnya kita sentiasa membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa Taala untuk menjadi mukmin yang cemerlang. Azam ha? Kena ada azam. Ni Sayyidina Ali juga, anak dia tanya, anak dia tanya, ada Sayyidina Ali tanya Hasan, "Ya Hasan Hussein," anak cucu anak dia, "Ya Hasan Hussein, kamu cita-cita kamu nak jadi seperti siapa?" Hasan kata, "Seperti kamulah ayah." Kerana Sayyidina Ali dengan keilmuannya yang tinggi disanjung oleh para sahabat, Nabi sangat sayang dan cintakannya. Sampai Nabi dalam peperangan Khaybar, lepas Khaybar tak boleh dibuka kerana kota Khaybar terlalu besar, terlalu kukuh, lalu Rasulullah kata apa? "Bendera ini, panji ini akan aku serahkan kepada seseorang yang dicintai oleh Allah, yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah." Semua para sahabat, "Kalaulah orang itu adalah aku." Siapa yang tak mengimpikan mendapat pegang bendera ini diserahkan oleh Rasulullah esoknya? Orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Lepas subuh, subuh tu pakat datang semua. Sebab malam tu Rasulullah kata, "Subuh esok aku akan serah panji ini kepada orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah." Para sahabat pakat
Lepas solat tu, duk uluk kepala kat Rasulullah, nampak dia, bagi kat dia. Siapa tak menghendaki penyaksian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rupanya Nabi cari-cari tak jumpa. Sayyidina Ali sakit mata ketika itu. Tanya, Rasulullah tanya, mana Ali? Bila tanya mana Ali, habis para sahabat lain kecewa. Ini nak cerita martabat Ali di sisi Allah, bukan martabat Ali di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Martabat Ali di sisi Allah. Lalu Rasulullah tak panggil Ali. Ali pun datang. Rupanya dia datang sembahyang di belakang. Dia balik kerana mata dia sakit, dia takut berjangkit kepada orang lain. Lalu Nabi hembus, katanya, kata para sahabat, ada yang kata Nabi ludah sikit ke mata Ali. Mata dia sembuh dan jadi lebih terang daripada sebelumnya. Lalu bendera itu diberi kepada Ali. Dan esoknya Ali masuk ke Khaybar, berjaya membuka pintu Khaybar itu. Jadi Sayyidina Ali ini tanya kepada anak dia, kamu nak jadi seperti siapa? Dia, anak Hasan sebut, nak jadi seperti kamu ya bapakku. No, Ali kata, jangan. Kamu kena target tinggi daripada aku. Bercita-citalah nak jadi seperti Rasulullah. Kalau kamu tak sampai Rasulullah, sekurang-kurangnya kamu mampu melepasi aku. Tapi kalau kamu letak target di aku saja, kalau tak sampai ke tahap aku, kamu dah ada di bawah lagi. Rasulullah di atas lagi. Jadi kamu letak target melepasi aku sampai ke Rasulullah. Sekurang-kurangnya kalau kamu tak sampai kepada Rasulullah, sebenarnya kamu mampu melebihi aku. Jadi letak target tertinggi untuk membina keazaman untuk menjadi mukmin yang cemerlang, secemerlangnya. Adakah kita hanya menyimpan untuk menjadi mukmin biasa? Macam guru-guru di sekolah lah. Guru-guru di sekolah sampai sambutan hari guru, dia suka baca syair Osman Awang. Engineer yang hebat, apa? Dulunya belajar daripada guru biasa. Ini yang hebat, belajar daripada guru yang biasa. Jadi semua kehebatan itu datang daripada guru yang biasa. Dia seronok menjadi guru yang biasa, kerana kehebatan itu semuanya datang daripada guru biasa. Akhirnya dia tak upgrade diri dia. Patutnya dia dah fikir, aku mau setahun sudahlah jadi guru biasa. Lepas itu aku akan menjadi guru yang luar biasa, guru yang cemerlang. Kenapa aku nak berada di tahap biasa itu selamanya? Jadi kita menjadi mukmin yang cemerlang, kena target supaya ada upgrade dalam diri kita, dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, sumbangan kita kepada umat. Perlu memikirkan supaya kita menjadi mukmin yang cemerlang. Empat, membuat persiapan diri dahulu sebelum ahli keluarga yang lain. Sebelum orang lain buat untuk diri kita dulu. Sebab Allah Ta'ala minta, qu anfusakum wa ahlikum nara. Start dengan diri kamu. Jaga diri kamu, selamatkan diri kamu sebelum nak selamat orang lain. Nak naik kapal terbang pun dinasihatkan pakai alat kecemasan untuk diri sendiri dahulu. Lepas tu baru bantu orang lain. Persiapan mental, fizikal, perlu ilmu dan pemahaman hukum hakam dan hikmahnya, supaya ketika kita berpuasa, kita melalui Ramadan itu, kita lalui dengan penuh keyakinan, dengan penuh keilmuan. Bila kita buat dengan penuh keyakinan, seronok, yakin. Sebab apa Imam Syafi'i cadangkan supaya kita pakai usalli? Nabi tak ajak usalli. Yang ajak usalli siapa? Imam Syafi'i. Untuk membina keyakinan.
Bila Imam Abu Hanifah, tak apa, langkah nak pergi masjid tu, kamu takbir, tak baca apa, Allahu Akbar, sah, tak ada masalah. Sebab niat nak pergi masjid tu nak sembahyang, dah niat, dah ada, dah niat dalam tu. Yang kata niat ni adalah perbuatan hati. Tapi Imam Syafi'i kata perbuatan hati masih boleh diragui oleh syaitan. Lalu dia sarankan kita kena lafaz juga usolli. Nanti bila iblis mai kata kita takbir tak baca usolli tadi, Allahu Akbar, syaitan mai, hang tak niat tadi. Niat dah. Duk jadi berdialog dengan iblis ni. Iblis tak niat, hang tak kata apa. Kamu tak kata apa tadi, dia akan meragukan kita, mengacau kita. Tapi bila kita lafaz usolli, dia main nak meragukan kita. Aku sebut usolli tadi pasal apa? Tak niat. Niatlah tu. Jadi makna dia sangat penting kita beribadat dengan penuh keilmuan. Ibadat tanpa ilmu sangat rugi, sangat payah kita nak dapat keyakinan. Jadi ibadat perlu dengan ilmu. Jadi persiapan kita, elakkan pembaziran, elakkan makan berlebihan, elakkan tidur berpanjangan, elakkan waktu yang tak diguna, disia-siakan. Ini kena plan. Macam mana aku nak manfaatkan? Sebulan saja. Bukan lama. Sebulan saja. Supaya betul-betul kita manfaatkan bulan Ramadan kita. Yang terakhir, 5. Kita membuat perancangan teliti untuk jalani Ramadan. Jadualkan waktu untuk diri, keluarga dan umat. Jadi kita dah ada jadual. Minggu ni, ini. Dulu zaman tazkirah, tahun lepas alhamdulillah banyak boleh tolak sebab COVID satu. Ni tak tahu masuk tahun ni depa nak kacau lagi, tak tahulah. Ana memang duk cari jalan kalau boleh apa ganggu kita duk nak buka puasa, nak semayang, nak bekerja, panggil pergi tazkirah sana tazkirah sini. Akhirnya saya sendiri menghadapi Ramadan itu dalam keadaan saya tak puas hati. Saya keluar daripada Ramadan, aku rasa tak sempurna ibadat aku. Aku main-main. Peluang aku untuk tahun ini banyak sangat terabai untuk diri aku sendiri. Sedangkan offer Ramadan ini untuk kita semua. Jangan sampai kita hancurkan ibadat kita kerana nak bina ibadat untuk orang lain. Jadi ibadat kita sempurnakan dan kita bantu untuk sempurnakan orang lain, itu lebih baik. Amalan-amalan sampingan juga dapat ditunaikan dengan sebaiknya, seperti menyantuni jiran yang Muslim atau non-Muslim, membina silaturahim dalam komuniti, dan ia akan menyumbang kepada kemeriahan momen Ramadan dan ukhuwah pun boleh berkembang. Jadi perlu juga untuk kita bina momen Ramadan ini supaya anak-anak kita pun dapat menikmati. Nak masuk Ramadan, anak-anak kita pun teringat, tahun lepas petang-petang tu tak ada apa daripada duduk tengok TV, bagi kat dia 5-6 mangkuk kuih, suruh pergi hantar kat rumah jiran. Dia boleh berinteraksi dengan jiran, dia boleh apa nama ada aktiviti dia, dia boleh mengingatkan balik momen itu, supaya bila nak datang Ramadan akan datang, kita boleh flashback, recall balik kita punya moment yang lalu itu. Dan jangan lepaskan peluang besar di dalam bulan ini. Bila pahala amal digandakan, doa mustajab, ganjaran Lailatul Qadar, i'tikaf 10 terakhir, ini banyak kita ambil sambil lewa. Sayang, sebab Allah Ta'ala bukan, ni bukan disyariatkan oleh Nabi, disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. I'tikaf ini buat semampunya, dapat sehari sikit pun tak apa. Contoh, kita bekerja, i'tikaf pagi itu masuk solat subuh, i'tikaf kejap, habis solat subuh keluar,
Nanti sembahyang zuhur balik ke masjid, i'tikaf ni i'tikaf, keluar. Habis tu masuk kerja balik. Ambil i'tikaf. Jangan sampai kita lalui Ramadan 10 terakhir tak ada langsung pahala i'tikaf. Bagi ada juga. Cuba cari jalan, usaha. Ha? Bagi ada. Dan terakhir adalah ihya lailatul aid. Menghidupkan malam Aid. Antara paling besar pahala ialah bertakbir di malam raya. Allah Ta'ala sebut walitukabbiru. Ha? Allah Ta'ala kata malam terakhir Ramadan, malam Aid itu kamu kena zahirkan kemenangan, kebanggaan kamu dapat mengecapi dengan lafaz takbir. Jadi perbanyakkan takbir di malam itu. Ni macun dah halai, tak tahulah tahun ni nak jadi lagu mana. Satu lagi sebelum penutup, kita cari amalan-amalan yang berkapasiti tinggi untuk kita jadikan doa kita ni. Kita carikan amalan doa-doa yang memang dia power dia tinggi. Contoh apa yang doa ni power tinggi? Alhamdulillahillazi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kita dah download, dah masuk dalam handphone kita. Kadang kita terlupa pasang. Sambil kita duduk masak, sambil kita duduk buat kerja, zikir itu kita boleh ikuti. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa Nabi kata apa nama zikir ini? Inilah kalimatani khafifatani alal lisan. Inilah kalimat yang paling ringan berada di atas lidah. Saqilatani fil mizan. Sangat berat di dalam timbangan. Kena pilih yang amal seperti ini. Saqilatani alal mizan. Apa lagi? Apa? Habibatani ilal rahman. Sangat dicintai oleh ar-Rahman. Ni. Tu satu. Doa apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Ini penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahd. Ni semua yang apa duk baca maksurat jumpa. Amal. Jadikan dia sebagai satu doa yang apa punya power tinggi. Satu lagi ni ayat kursi. Ulang ayat kursi. Ayat kursi tu diulang supaya kita boleh mengikutinya. Doa apa? Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Ini ada sahabat baca, malaikat turun tak tahu nak tulis. Naik balik jumpa Allah. Ya Allah, ada orang di bawah baca. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allah Ta'ala memang tak letak harganya, tak letak pahalanya. Kerana Allah Ta'ala kata apa? Tulis seperti mana yang dia sebut, aku akan beri ganjaran kepadanya seperti mana yang dia sebut. Jadi ada zikir-zikir yang memang punya power, punya pahala besar. Ini kita kumpul, kita download dalam kita punya handphone. Nanti time nak buat kerja, time nak buat apa, pasang ya. Nanti kita terikut membacanya. Terikut membacanya. Jadi taklah kita buang waktu. Sebab hari ni,
Hari ni kita duk rasa zikir hanya perlu buat di atas sejadah, hanya perlu buat di dalam masjid. Tak. Sambil kita duk susun berkah, ya. Nak buat pelajaran berkah dah buat belum? Ya lagi. Sambil susun berkah tu dah pasang zikir-zikir itu, kita boleh ikut. Makna dia kita tidak membuang waktu, dapat dua kali ganda. Ha? Duk buat khidmat masyarakat dapat pahala, mulut kita duk zikir pun dapat. Sangat penting untuk kita biasakan diri kita dengan berhubung dengan Allah, melunakkan hati kita, mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi saya kira itu kot, ada 6 senarai. Boleh dah lepas ni WhatsApp kepada grup untuk dijadikan panduan, untuk mengingatkan kita apa yang terlupa. Yang atas tu anda tengok-tengok dalam internet, ramai dah duk buat apa nama tu, gambar point ni. Banyak dah yang buat. Jadi kita tengok situ, kok-kok ada benda yang boleh membantu kita yang kita terlupa. Bersedekahnya, solat sunatnya, wuduknya, sentiasa berwuduk. Sebelum nak angkat berkat, jom kita berwuduk dulu. Sentiasakan berwuduk. Ni, sentiasa berwuduk dan solat sunat 2 rakaat. Selepas wuduk, sunat wuduk. Itu pahala luar biasa. Berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika naik di Isra dan Mi'raj, sebelum langkah masuk syurga, Allah Ta'ala perlihatkan kepada Rasulullah, sebelum langkah masuk syurga, Nabi mendengar tapak kaki. Ada orang lain dulu yang masuk syurga. Lalu Rasulullah pastikan siapa. Rupanya tapak kaki yang mendahului Rasulullah adalah tapak kaki Bilal bin Rabah. Lalu para sahabat tanya, Nabi tanya, "Ya Bilal, apa amalan kamu menyebabkan tapak kaki kamu telah didengari oleh Rasulullah di dalam syurga, mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bilal kata, "Aku tak ada amalan besar. Aku selalu sahaja suka berwuduk dan lepas wuduk aku akan solat 2 rakaat solat wuduk." Itu amalan yang berkapasiti besar, yang punya impak besar. Sudah apa nak jadi pasar dah kita hari ni. Jadi sampai aku penghujung lah. Jadi sampai di sini saja. Mohon kau bagi kat anda 10 semua. Jadi itulah perkongsian saya malam ni, moga dapat mengingatkan diri saya sendiri dan membantu para sahabat semua untuk sama-sama kita mengecapi Ramadan yang akan datang ini dengan sebaik-baiknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada panggil Ustaz dan Nabi di atas persian yang sekat tadi sama kita semua. Dan intipati daripada perbincangan yang sekat tadi adalah boleh kita lihat bahawa yang berbagai aspek yang telah disentuh untuk apa? Untuk kita bawa diri kita ke satu Korea Ramadan yang akan kita masuk beberapa hari lagi, seperti mana Nabi sentiasa amalkan doa yang membalikkan Nabi Syaban membalik Ramadan. Alhamdulillah, dan suasana sekadar lagi pun mengingatkan kita tentang bazar Ramadan, dengan suasana bazar Ramadan. Tapi cuba kita tukarlah daripada bazar Ramadan jual dahakan tu, kita tukar kepada bazar Ramadan yang kita impikan, itu bazar kebahagiaan, insyaAllah, seperti mana yang saya sebut sekadar lagi.
sana ada sedekahnya, di sana ada kiamnya, di sana pelbagai aktiviti yang kita boleh laksanakan. Dan kita sebagai ketika dakwah, insyaAllah mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, insyaAllah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pada Ustaz dan hadirin-hadirat ya Allah sekalian. Untuk agenda seterusnya, saya mempersilakan saudari Fatina Nur Majidina mengenai Presiden Helwa Abim Ustaz untuk menyampaikan sedikit ucapan kepada mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ali, kepada YDP Bani dan juga semua yang hadir pada malam ni. Ringkas sajalah, saya ingat saya mulakan dengan pencetus idea lah. Kenapa saya share? Sebab ada kawan-kawan keluar kata kita buat tajuk persediaan aktivis menghadapi Ramadan. Kenapa saya share? Sebab saya ingat itu juga adalah apa yang hewan-hewan sentiasa ni lah nak upgrade tadi saya sebut kan. Jadi nak rebut Ramadan yang orang kata bonus ni sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai pelajar, sebagai pekerja dan juga sebagai aktivis. Sebab kita semua, ramai orang dia macam tak nak lah dia ustaz ke aktivis. Tapi hakikatnya saya ingat bila dah masuk Abim kena terima lah kan, aktivis dami, aktivis dakwah dami. Dan kita bukan hanya diri kita, kita membina diri kita untuk bina juga komuniti. Jadi kita kena ada bekal. Saya ingat ini sebahagian lah Ustaz dah bagi dari senarai. Dan itu sebagai bekal kita lah nak merebut Ramadan ni kan, kena persediaan. Dan saya ingat dalam banyak usaha-usaha kita juga, kita bukan hanya untuk baik kelompok kita saja, tapi mesti baik. Tapi kita sebar luaskan kebaikan tu kepada masyarakat juga. Dan saya ingat itu juga ada sebahagian daripada ajakan yang Habib untuk Ramadan kali ini. Kita membuat setiap tahun, tapi untuk dah lepas Covid dan sebagainya, kita akan adakan dapur helwa Ramadan. Kita bagi makan lah kan, makan berbuka. Itu juga orang kata apa yang kita belajar lah, berfungsi dengan masyarakat di sana dan sebagainya. So itu adalah apa yang akan kita buat lah, helwa di seluruh negara lah, dapur helwa. Dan kita fokus kepada bahagian kecemasan hospital. So saya ingat itu sebahagian daripada usaha hari ini. Dan juga kita lancarkan juga lah dapur helwa Ramadan ni, sama-sama kita memaknai lagi lah Ramadan ni sebagai apa tadi, kalau solat tu pergerakan, puasa tu menahan diri dan sebagainya. Kita membina hati dan perasaan untuk lebih menghayati Ramadan. Saya itu saja, terima kasih kepada Ustaz juga berkongsi. Kalau Ustaz ni dia Tok Guru Abim kan, juga helwa lah. Bila tadi tengok-tengok keluar poster tahun lepas, dua tahun lepas mesti ada Ustaz. Jadi ini mengembalikan lah, kalau online, online dengan fizikal ni dia lain rasa. Jadi kita sama-sama merasai dan mengira lah, menghitung untuk memasuki Ramadan dengan lebih baik. Dan kedua tu, tanpa menjadi orang yang berkira, insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Fatin Majidina di atas ucapan saya tadi. Jadi kita tengok tayangan video sedikit untuk pelancaran dapur helwa. Cedera hati kepada usaha ini. Mari kita bersidang.
Alhamdulillah, terima kasih kepada semua di atas kemasian dan perhatian pada hari ini. Jadi untuk makluman semua, insyaAllah usrah membimbangi minggu depan, sorry Jan, kita akan buat bedah filem Imam. Jadi siapa yang belum tengok filem Imam, kita harapkan mudah-mudahan boleh pergi tengok dan kita support filem Imam yang merupakan salah satu dimensi baru kepada kita. Kena support sebab bila kita tengok bagaimana bila. Kami dah tengok dah semalam. Nak supportnya lah Ustaz, kena pergi tengok program lah. Jadi siapa yang boleh tengok lagi, kena tengok program. Siapa yang tak tengok, kalau siapa yang tak tengok lagi, boleh tengok di bawah gaw. Siapa yang dah tengok, insyaAllah Abi Bangi akan laksanakan usrah bedah filem Imam. Tanda sokongan kita kepada Abi sebagai rakan strategi dalam filem Imam ini, insyaAllah akan dikupas oleh saudara Din. InsyaAllah kita akan tengok anak muda kupas Imam itu bagaimana, insyaAllah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Jadi marilah sama-sama untuk kita support program-program yang akan dijalankan oleh Abi. Tak kisahlah di Abi Pusat ataupun Abi Negeri ataupun Abi Daerah sendiri. Kalau di Bangi, insyaAllah kita akan laksanakan tadarus Al-Quran daripada hari yang pertama sampai dah hari yang ke-30 dan pelbagai aktiviti-aktiviti yang lain yang kita rangka, insyaAllah. Jadi yang baik itu datang pada Allah, lemah kekurangan itu datang pada Allah, disandarkan pada diri kita semua. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini berbaik kepada kami sebelumnya. Bila kita berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.